peraturan dan juga SOP di hospital lebih ketat lah. Semua mesyuarat dan ceramah sudah tak ada face to face. Berlapis-lapis kena pakai setiap hari. Kerap mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer juga. Kebanyakan di antara kita tidak dapat berkunjung ke kampung. Dah ada lagi melawat ahli keluarga tersayang di hospital. Sukarlah bila penjarakan kita kena ikut, mematuhi SOP segala-galanya lah. Kalau ikutkan sebelum ni kita akan shopping bersama family semua. Kita diajar untuk lebih berjimat cermat lah. Frontliner adalah lambang kekuatan anak Malaysia dan kebanggaan kita bersama. Di MyNews, kami ingin mengongsi beban pengorbanan ini dengan sumbangan juadah ikhlas dari Maru. Di dalam pek ini, kami bekalkan hidangan Maru yang segar dan berkhasiat dari kilang MyNews Kinaya. Selain daripada itu, terdapat juga roti popular Cigiri yang lembut dan enak, khas dari kilang MyNews Royupan. MyNews Kinaya dan MyNews Royupan merupakan kilang makanan sedia yang terbesar di Malaysia dan dijamin halal. MyNews ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas pengorbanan kesemua frontliners. Kami berharap sedikit sebanyak ini dapat menceriakan ibadah Ramadan ini. Kepada semua yang menyambut Aidilfitri pada tahun ini, saya ingin menasihatkan supaya kita sama-sama mengamalkan norma baharu. Mengamalkan standard operating procedure yang telah disarankan oleh kerajaan. Jaga kesihatan itu lebih baik daripada hanya seronok yang seketika. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih MyNews. Terima kasih MyNews. Terima kasih kepada MyNews.